Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi kerana kita masih mempunyai kelapangan waktu dan masa untuk hadir bersama-sama ke dalam ceramah kita pada hari ini. Okey. Tema yang menarik, saya akan kupaskan satu demi satu, iaitu Ramadan kembali. Okeylah. Saya Muhammad Lutfi bin Abdul Rahman, selaku penceramah anda pada hari ini, akan mengetengahkan topik iaitu perkara-perkara yang akan membatalkan puasa. Baiklah. Seperti yang kita tahu, tidak lama lagi bulan Ramadan akan tiba. Pastinya ramai yang menyambut bulan Ramadan dengan hati yang sangat gembira. Pasti semua menunggu-nunggu bulan ini dan pasti ramai orang akan berlumba-lumba melakukan amalan yang baik dan mengelakkan daripada melakukan perkara yang keji. Baiklah, kita terus dengan topik yang kita lalui, iaitu perkara yang boleh membatalkan puasa. Okey, yang pertama, perkara yang boleh membatalkan puasa kita ialah pensan. Contoh, kalau kita pensan di sehari, kita perlulah ganti pada waktu lepas kita sambut raya. Contoh, kalau kita main bola pada waktu petang dan kita pensan sekejap, walaupun sekejap kita pensan, maka puasa kita dikira batal dan kita perlulah ganti balik lepas kita sambut raya. Okey. Sebenarnya kita, perkara yang boleh batalkan puasa ialah gila. Kalau kita gila di siang hari walaupun sekejap ataupun berterusan, maka puasa kita dikira batal dan kita perlu ganti selepas waktu raya. Contoh, kalau kita tiba kita rasa kurang waras dan waktu pagi kita rasa jadi gila dan waktu petang dah okey, maka puasa kita dikira batal. Okey. Seterusnya, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ni, kalau dia sengaja melakukan perkara yang boleh mengeluarkan muntah, maka puasa itu dikira batal. Contohnya, dia memasukkan jari ke dalam rongga, maka dia boleh membuatkan diri dia termuntah. Situ-situ akan menyebabkan puasanya dikira batal dan dia perlu ganti puasanya tersebut. Tapi jika dia termuntah tanpa sengaja, maka puasanya dikira sah dan dia boleh meneruskan puasanya. Okay. Yang seterusnya, haid dan nifas pada golongan wanita. Kalau dia berlaku pada waktu siang hari, maka puasanya dikira batal walaupun sekejap, walaupun lagi beberapa minit untuk tibanya waktu berbuka, maka dia dikira batal puasanya. Walaupun lagi berapa minit kita nak tunggu, tengah-tengah syok, tiba-tiba keluar darah haid, maka golongan wanita haruslah kodoh balik puasanya lepas dia sambut Ramadan. Okey. Yang ke lima, makan dan minum di siang hari dengan sengaja. Kalau waktu siang kita makan dan minum dengan sengaja, maka puasa kita dikira batal dan kita kena ganti balik. Tapi contoh, kita bangun tidur dan kita makan tanpa kita tahu bulan tu bulan puasa, kita terlupa. Kita anggap bulan tu bulan Syakban, tapi kita makan minum dengan biasa, lepas tu kita baru teringat, oh hari ni kita puasa. Okey. Situ-situ kita boleh meneruskan puasa kita dan puasa kita dianggap sah kerana kita terlupa, bukan kita sengaja untuk makan dan minum. Okey, faham? Seterusnya, bagi golongan wanita, melahirkan anak. Kalau
anak tu tiba lahir bulan Ramadan ni, alhamdulillah. Maka puasa dia dikira batal. Maka dia haruslah ganti balik puasa dia. Okey. Yang ke 7 setubuh bagi pasangan lelaki dan perempuan yang telah berkahwin. Setubuh di siang hari akan menyebabkan puasanya dikira batal dan dia perlu ganti balik puasa dia dan perlu membayar fidyah. Fidyah ni kalau tahun ni kita tak bayar akan berlipat-lipat pada tahun seterusnya. Okey, jadi kalau yang mana pasangan lelaki dan perempuan tu bersetubuh, dia perlu bayar fidyah pada lepas sambut raya. Mengeluarkan seterusnya, memasukkan satu perkara, benda ataupun anggota badan dengan sengaja ke dalam rongga badan sehingga ke halkum dan perut. Kalau kita sahaja kita duduk, kita masukkan pensil ke dalam mulut, maka puasa tu akan dikira batal dan kita perlu ganti balik puasa tu sebab kita sengaja dan kita memang nak masukkan benda tu. Tapi kalau kita tak sengaja masukkan benda, satu benda, kalau kita macam duduk-duduk-duduk, lepas tu ada benda masuk kat hidung kita, macam serangga masuk, situ-situ puasa kita akan dikira sah dan kita perlu meneruskan puasa kita sehingga buka puasa. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.